Sikat, sikat, yuk sikat. Dor. Wah ini agak keras nih, dilihat-lihat nih. 2,6, 2,8. Damage gue lumayan masuk ya, dikit lagi mati. Satu hit lagi. Dor, satu hit lagi. Ih, dia lari, dia lari. Udah mati apa? Oh belum. Itu jalannya menyamping. Ya ampun, kayak kepiting gue lihat-lihat. Wow. Ya ampun, ternyata di sini pun ada jalan pintas tadi. Ya, dan ini dia WoE-nya. Gua ada di dalam sekarang. Aduh, nge-lag. Ya, kita lihat di sini banyak banget orang. Ini kebetulan guild gua udah megang Alberta ya. Kita lihat sekarang ini gua auto aja jalan-jalan sendiri. Karena jujur kayaknya party gua juga nggak ada yang sekarat, jadi kita auto aja sih. Hajar terus aja. Ya, itu mati. Dikit lagi. Dor, mati. Oke. Kelihatannya sejauh ini belum banyak yang menyerang lagi. Ya, tapi masih ada aja yang masuk. Tuh. Sikat terus. Yuk. Loh, itu kenapa orangnya hilang gitu? Ya ampun. Wow. Makin kreatif bug-nya gue lihat-lihat. Tuh kan hilang otaknya. Oke, gak apa-apa. Ya lanjut, ada orang tuh. Dan langsung mati. Cakep banget. Lanjut yuk. Kita lihat di sini. Yaitu nyerangnya berbaris gitu ya, dilihat-lihat. Sikat, ini kick apa sih? Gue gak tahu ini kick apaan. Select the player you want to kick out of the map. Oh, bisa nge-kick orang. Gini misalnya. Oh. Gua gak tau apa yang terjadi, tapi kayaknya dia ketendang. Oke, yaudahlah. Lanjut. Oh, gila. Damage gua masih masuk tuh. Ke mercana tadi. Sikat, yuk. Awas, awas, awas. Hati-hati, hati-hati. Bentar, kalem, sabar. Ya. Nih. Sikat nih. Mati, mantap. Gua masih pegang Emporiumnya. Sikat terus yuk, hajar. Hajar terus. Rame. Awas, awas, mati gua. Awas. Tapi kayaknya gua enggak ditarget-target amat di sini ya. Oke. Ya udahlah. Yuk kita sikat. Ini gua bisa nge-hit monster orang dari atas. Tapi keras banget ya, buset. Enggak mati-mati. Serangan gua cuma kayak ngitikin dia doang. Sejujurnya aku lelah jadi berbi miskin. Oke, enggak apa-apa, kita lanjut. Hajar terus. Ya. Masih ada 17 menit di sini. 2,5. Aduh, kena buku semua. Wih, main magi sih enak lo ini lo. Asli. Ya, kita lihat di sini. Masih rame banget. Oke. Oke, sekarang ngapain nih? Ini jujur gua masih auto dan gua enggak ngerti mau ngapain. Coba bentar auto lepas. Apakah beda target? Ya, sekarang gua nyerang siapa tuh? Sakit tuh. Sakit tuh. Duar. Satu hit lagi. Mati. Kena. Ini gak ketahuan ya gue ngekill berapanya ya. Beda sama yang di PvP itu. Kita bisa tahu kita ngekill berapa. Hajar terus. Sikat, sikat, yuk sikat. Dor. Wah ini agak keras nih, dilihat-lihat nih. 2,6. 2,8. Damage gue lumayan masuk ya. Dikit lagi mati. Satu hit lagi. Dor. Satu hit lagi. Dia lari. Mati. Loh gak mati. Kok dia gak mati? Buset. Ya hilang dong dia. Udah mati apa? Oh belum. Itu jalannya menyamping. Ya ampun, kayak kepiting gue lihat-lihat. Oke, dia udah mati. Ya. Sikat terus yuk. Duar. Hajar terus bang. Hajar. Ini hajar satu-satuan gini. Oke, kita lihat. Damage gue gak terlalu masuk itu ya. Kecil, imut. Trot. Ya ampun, geli banget damage gue. HP-nya berapa itu? Nah, dikit lagi mati. Ya ampun, beku gue. Dikit lagi. Kita kasih Magnus kali ya. Lepas auto. Kasih Magnus gini. 300 kecil bener damage gue. Buset, gak ada rasanya. Oke, ya udahlah, skip aja. Kita lanjut berikutnya. Nge-lag. Oke. Oh, bisa nih. Mati lu. Yah, nge-buff dulu. Satu hit lagi. Nah, mati dia. Oke. Sip. Lanjut lagi. Kayaknya kita bertahan di sini aja sini sih ya. Yuk, sikat lagi yuk. Set, muter-muter udah enggak ada yang masuk sepertinya ini. Udah bersih nih. Ya ampun, udah bersih. Gue bisa hajar dari bawah ke atas juga ini ya.
Yuk, kita muter-muter lagi. Hajar lagi yuk, mana nih? Gak ada musuh lagi, udahan. Udah kelar. Udah, oh masih datang tuh. Apollo, hajar. Wah gila, itu udah ada auranya segala. Wah. Tampol lagi yuk. Tampol. Ini dikit lagi. Gila. Dia jalannya ke belakang, ke samping, suka-suka dia udahan. Wow, tuh lihat tuh. Jalannya ke samping coba. Nah, itu baru benar ke depan. Oke. Yuk hajar lagi, hajar lagi, hajar lagi, sikat lagi, sikat lagi. Dor. Mana lagi? Yuk. Satu hit lagi tuh. Ah, mati lagi. Hajar terus, hajar terus. Jujur, Priest di sini ya, kelihatannya peranannya nggak terlalu support sih. Mungkin bisa kasih buff, tapi nggak yang sampai bener-bener support, cuma ngehil-ngehil. Di sini Holy Light gue masih sakit, tapi nggak tahu late game gimana ya. Lanjut, lanjut. Iya, sejauh ini kerjaan gue kebanyakan malah ngehit-ngehit orang sebenarnya. Iya. Tapi gak tahu sih ntar late game apakah Holy Light gue masih sesakit ini apa enggak. Atau jangan-jangan damage gue gak ada harga dirinya lagi. Lama-lama naik-naik ke puncak komedi. Tinggi-tinggi sekali. Ya sekarang kita ke tengah-tengah di Emporium. Oke. Hajar lagi yuk. Ah, sikat. Tinggal 13 menit. Masih diserang terus ini. Tapi guild gue masih bisa bertahan. Yuk. Bertahan terus, bertahan terus. Mana? Musuhnya udah gak datang lagi. Masih masuk gak? Oh masih ada tuh. Datang lagi, awas. Ah, 3K. 7K. Mantap. Tewas dia langsung. Mantap. Yuk ajar lagi. Ajar, ajar. Ah. Mantap. Kanan ada lagi. Ini kayak kebanyakan WoW-nya sih cuma auto gitu ya. Auto terus ada musuh hajar gitu aja sih. Dan sayangnya ya, harusnya di sini tuh ada statusnya gitu. Gua ngekill berapa, ada statnya. Ini tuh nggak ada gitu. Iya, di sini juga cuma tulisan ini doang. Nggak ada statnya sama sekali. Ya udahlah, yuk kita hajar-hajar lagi. Mana musuhnya? Udah nggak masuk lagi musuhnya. Wah, rame tuh, rame tuh, rame tuh, rame, rame, rame. Mari kita ke depan. Ya, itu semua jalannya mundur ke belakang. Pada belajar jadi Michael Jackson kali ya? Oh tidak, otakku hilang. Oke, ya kita lihat rame di depan. Oh, oh sikat, pukul. Kabur dia. Tele dia. Coba auto lepas. Auto lagi. Nah ini banyak nih depan nih. Oh udah gak ada yang masuk kelihatannya. Kita lihat apakah masih ada yang masuk di sini. Kick lagi. Oh gak ada yang bisa di kick lagi. Tadi gue ngekick orang tuh gimana nasibnya ya? Ya udahlah. Oke, ya kita lihat di sini. Masih adakah yang masuk? Kayaknya udah gak ada yang masuk itu. Biru semua ini udahan. Mana musuhnya? Sisa 11 menit lagi nih. Nah ada lagi tuh, ada lagi yang masuk tuh. Yuk hajar lagi. Masuk rame, 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 rame. Rame. Ini mereka baru tele udah mati-mati gitu, susah banget masuknya. Agak sulit sih masuknya sih. Nah tuh ada orang tuh datang. Cerot. Ini ada yang bisa di-kick siapa? Kita kick-kickin aja lah. Gue gak tahu ini siapa. Sedih amat ya ditendangin gitu. Astaga, kasihan sekali. Oke, yuk kita lanjut. Entah kenapa ini game kadang agak patah-patah gitu. Mana musuhnya? Ngebuff magnifikat. Awas, gue yang mati ntar. Ini autonya nafsu banget. Maju banget. Sabar, bang. Ya, kita berbaris lagi. Nunggu musuh lagi. Tinggal 10 menit terakhir. Mana ini musuhnya? Apakah kita akan memenangkan Castle Alberta ini? Yuk, kita tunggu di sini. Kayaknya udah gak ada yang masuk lagi sini. Kita ngeheal-ngeheal kali. Kalau di RX ya, ini Emporiumnya bisa diheal. Di sini bisa gak ya? Gak ngaruh kelihatannya. Gue juga gak bisa target Emporium. Buset, udah level 61. Serem banget. Dan Sanctuary delay-nya 36 detik. Wow, sungguh sangat lama.
Kita autoin lagi aja. Dan dia stay di tengah. Ya, kayaknya gak ada musuh lagi nih udah. Mana musuh lagi? Gak kelihatan. Kita ke atas sih, coba yuk. Main ke atas yuk. Kita lihat ke atas. Nah, itu ada yang datang lagi. Nyangkut. Gembel nyangkut. Loh. Gua bisa lewatin tangga. Lihat ini. Wow, gila. Luar biasa. Wow, bisa sampai atas. Sungguh sebuah game yang sangat fantastis sekali, ya. Wow, bisa turun tangga langsung begini. Ngapain gue muter-muter kalau kayak gitu? Dari sini ke bawah. Wow, mantap. Oke lah, yaudah kita auto aja lanjut. Yuk, kita lihat. Apakah ada yang datang lagi? Ada tuh, ada musuh tuh. Yuk, kok dikacangin? Hajar dong itu. Mana tadi? Nyangkut. Udah gak ada musuh. Oh, udah mati. Yuk, mana lagi musuhnya? Udah gak ada yang datang ini. 8 menit lagi ya masih ya. Kita menunggu musuh datang lagi. Yang sepertinya tidak datang lagi musuhnya. Mana nih? Wih, gila tuh serem banget. Udah ada aura api-api begitu. Cakep banget. Ya, ada lagi datang. Tapi langsung mati lagi sepertinya. Aduh, gue beku lagi. Oke. Udah kelar. Bekunya ternyata gak lama-lama amat ya. Kita nunggu di situ aja udah. Itu banyak musuh tuh. 5 detik lagi sanctuary gue. Kok gue gak bisa maju? Lo. Lah, ini karakter gue kenapa coba? Geleng-geleng begini. Kagak pusing apa palanya geleng-geleng begitu? Ya, masih geleng-geleng tuh ya. Bodoh amat lah, kita auto aja. Yuk. Kayaknya belum ada musuh di sini ya. Masih muter-muter aja. Kanan, kiri. Depannya ada apa gak sih? Depan kosong ternyata udah. Salah pencet. Depan kosong. Oh. Sampai depan sana udah kosong ternyata. Oh, ada tuh. Ada yang datang masih. Yuk, kita serang ke depan aja biar agak seru dikit. Let's go. Daripada kita ngendok di dalam, yuk kita cicil-cicil. Wih, gila. Gua bisa nyerang dari atas. Asik juga. Jangan nyamperin udah. Dari atas aja sih. Sini kan enak. Nah, gini kan enak. Tuh. Mantap. Kita sanctuary-in kali ya. Kita kasih mereka damage ke bawah sini. Cret. Door. Weh, sedap. Udah, jangan ke bawah. Kita dari atas sini aja. Oh, udah mati. Kelar. Udah kepus lagi. Ya udah, kalau gitu kita ikut turun. 2 menit terakhir nih. Kita ikut turun aja, yuk. Ke bawah sini. Pot bisa dipakai enggak sih di sini? Oh, bisa. Ya ampun. Oke. Yuk, kita lihat ke depan sini aja. Ini gue lagi matiin auto ya, biar gue bisa jalan-jalan bebas. Nyangkut. Oh, dia di atas itu. Kita auto begini, bisa gak? Nah, bisa. Yuk, kita ikut hajar. Oh, mati udah. Kita lihat, udah kosong di sini. Wow, ya ampun, ternyata di sini pun ada jalan pintas tadi. Mantap, luar biasa. Tolong. Nih, set. Oh, turun lagi. Oh, datang musuh, rame. Yuk, kita holy light. Kita sanctuary di sini. Set, trot. Sikat lagi. Hajar yuk. Sikat. Pukul terus. 3K. Keras banget. Mati. Nah, tidur. Cakep. 1 menit terakhir. Yuk. Kok gua ke belakang situ? Hajar aja dari sini. Kelar udah. Udah habis. Tinggal 57 detik. Ngapain gua ke atas? Situ aja standby. Kita nunggu di sana aja udah. Sini. Nge-lag lagi. Ya ampun, nge-freeze lagi. Entah kenapa sering nge-freeze gitu. Yaudah lah, it's okay. Yuk. Di luar ada orang lagi gak? Kita lihat. Oh, ada. Ada orang datang. Oh, rame tuh masih tuh. Jangan. Mati ntar gua kalau maju-maju. Yuk, kita ikut. Kita serang lagi. Reflek tuh. Ini kenapa merah-merah? Lewat dia. Harusnya gue ambil skill slow ya ini ya. Nah, tuh pada manjat-manjat. Kita bisa manjat juga ke sini. Set. Nah, mantap. Kita kejar dia, yuk. Rame. Sikat.
Pukul Holy Light. Holy Light. Oh, keras banget. 91.000 HP-nya, buset. Badak bener. Oh, udah selesai. Sudah selesai. Sekarang balik ke kota. Udah, itu doang. Coba lihat. Udah beres. Jadi kurang lebih itu dari tadi WoE di Dragnarok. Sebenarnya seru, tapi karena mungkin tadi banyak auto dan petnya kecil banget, jadinya ya gitu-gitu aja sih. Tapi ya bisa dibilang ini lumayan mirip Aero Classic sih, oke? Okay? Iya, jadi gimana menurut teman-teman tentang WoE dari Dragnarok ini? Apakah cukup bagus atau enggak? Coba share di kolom komen ya. Oke, mungkin sekian aja video kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Dan see you di video selanjutnya. Bye!